Ramji sengaja tolak tawaran jadi host pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Namun sebelum kita lanjut dalam video, mohon subscribe channel dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik di channel Berita Update. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Sempat ditawari menjadi pembawa acara dalam pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora yang digelar di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis 19 Agustus 2021. Namun tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh suami Afi Basalamah. Bintang film London Love Story 3 mengatakan dirinya memang sengaja menolak tawaran menjadi pembawa acara bersama Irfan Hakim dan lebih memilih menjadi tamu undangan. Gue hari ini mau jadi tamu, mau menyaksikan, jadi memang gue tidak mengambil untuk menjadi pembawa acara, kata teman host Melanie Ricardo di acara pernikahan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bukan tanpa alasan, Ramji mau menyaksikan dengan hikmat prosesi pernikahan Rizky Billar dan juga Lesti Kejora yang sudah lama dinanti-nantinya. Apalagi ia kerap memberi wejangan kepada pasangan tersebut bila nantinya membina rumah tangga. Gue pengen menjadi tamu, pengen menyaksikan, menjadi saksi, pengen menyaksikan acara yang penting ini, ucap Ramji. Dalam pernikahan tersebut, Tukul Arwana dan juga Ustadz Subki Al-Bukhari dipercayai menjadi saksi nikah pasangan yang saat ini tengah menjadi perbincangan hangat publik. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih.